Ya, tadi kita udah apa ya, udah makan dari bisnis barunya Riza. Memang secara konsep menarik, apa namanya, dia pengen membuat apa ya, membangun rasa nostalgia kita terhadap suasana kampung gitu. Jadi tapi dengan rasa yang berkualitas. Dan tadi kita sempat nyobain makanannya, dan makanannya nggak ada yang gagal, nggak ada yang mengecewakan, semuanya enak. Ya, mudah-mudahan bisnisnya Riza Desa Konco ini bisa laris, bisa banyak pengunjungnya, banyak yang makan di sini, dan berkah terus usahanya. Bang Wi, terpikir nggak sih buat bikin ikut bisnis juga gitu? Kayak gini juga, Bang Wi. Belum tahu. Kan karena Lesti juga dari Cianjur gitu. Ada masakan khusus Lesti itu sendiri untuk Bang Wi. belum kepikiran kita. Karena kita lagi fokusnya di bidang lain gitu. Tapi biasanya Dede masak apa sih, Bang Bi, untuk? Masak air. Kalau sih mungkin kan sebagai ibu juga yang sering masak. Mungkin kalau sih sendiri tadi pas saat mencicipi masakan dari Dusun Koce ini seperti apa sih, Kak? Mungkin rasanya pas kah atau seperti apa, Kak? Karena aku dari kampung. Terus ini konsepnya juga tradisional banget. Memang ini betul-betul rasanya rasa rumah. Rasa di kampung. Kayu gitu. Rasanya tuh suasananya, ya. Rasa makanannya juga enak. Makanan rumahan gitu ya. Iya. Kita berasa lagi makan di rumah gitu, tapi iya. tempatnya tempat yang apa, restoran gitu ya. Jadi kangen ke sono gitu ya. Jadi kalau kangen udah tinggal kesini aja. Iya, bener. Gitu. Lebih enggak mesti jauh-jauh. Semuanya tuh sesuai sama ekspektasi aku, kayak ngelihat sayur asam tadi, wah. Biasanya kalau sayur asam di Jakarta itu ada yang dominan asinnya doang, dominan asamnya doang. Ini tuh ada asin, ada manis, ada pedes. Jadi ya, ada asamnya. Aneka ragam. Jadi pas gitu. Kokinya tuh lagi ngeliatin gitu, lagi mantap. Jadi pas, terus sambelnya juga enak. Sambel dadaknya tuh top banget. Iya. Tadi nanya super. Lesti masak apa? Lesti banyak dia bisa masak dia sekarang. Ada sambal telur puyuh ya, bule, semur ayam ya kan, sayang. Biasanya favoritnya apa sih? Favorit ini masak Lesti, favorit saya. Beneran, emang enak. Sumpah, nanti tinggal ya, kalau dia mau ntar kita bikinin lah. Kalesti mungkin kalau Kalesti sendiri membuat warung Telesti. Kalesti mungkin Kalesti sendiri membuat masakan MPASI buat Bang Al seperti apa sih? Karena Abang sekarang makannya udah apa yang kita makan, jadinya ya kita makan itu yang Abang makan, kecuali yang pedes-pedes. Kayak bikin sayur sop gitu, Abang juga makan. Jadi enggak susah gitu.